Besar guys. Awas awas. Turun turun. Besar guys. Besar guys. Jangan ditangkap. Besar. Lengket guys, terbang ikannya guys. Luar biasa guys. Patah guys, patah ini namanya putra duyung guys. Wah, besar sekali guys, panjang. Kita lihat badannya sini, taruh sini Mang Diman. Besar sekali guys. Saya tidak bisa berkata-kata lagi guys. Besar sekali guys, lengket guys, besar guys, awas Mang Diman. Besar guys. Biarkan Mang Diman berkarya guys. Jangan Mang, kasihan Mang Diman. Alhamdulillah. Lepas guys, awas lepas. Aduh, langsung lepas guys. Alhamdulillah guys, ini ikannya. Ungu guys. Besar sekali. Besar guys. Besar guys. Lengket guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita main lagi guys, tetap di Sungai Naga guys. Kita sambung pengalaman kita kemarin guys, dan permancingan kita kemarin. Mudah-mudahan ikannya seperti kemarin juga guys, dan orangnya masih yang kemarin guys.
beliau guys. Mang Jablay siap bercebur, Mang Jablay? Siap, aku jarang dibelai. Aku jarang dibelai guys. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasilnya mantap guys. Mantap dan besar-besar. Kita saksikan sama-sama guys. Hujan guys, kita terpaksa main hujan-hujanan guys. Oh, seram guys. Ngeri sekali guys. Cuacanya es krim. Mudah-mudahan disambar ikan babon guys hari ini guys. Sambar sana orangnya. Trek guys. Besar guys. Awas. Turun. Besar guys. Besar guys. Jangan ditangkap. Naik ke atas tanah. Pertarungannya guys, hujan lebat. Keren guys. Besar guys. Kita cuci dulu. Temati sempat, tapi pas ngajar sempat temi hidup. Besar guys. Hujan-hujan. Rezeki di hujan hari, beri hujan. guys. Besar guys. Besar ini guys. Besar ini guys. Ya. Masuki ya. Kamera kita basah guys. Bengkang lah. Oh nggak apa-apa ya. Ganti. Keluaran iwaknya hujan nih. Aduh basah guys. Main lagi guys, tadi habis hujan-hujanan kita terpaksa break sebentar karena kamera kita tidak mampu guys, tidak tahan air. Disempat strike satu ekor guys pada saat hujan. Untung sempat putar kamera. Biasanya habis hujan nih ikannya keluar semua, mang diman lah. Mengerikan biasanya. Biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lengket guys. Ikan apa ini guys? Ternyata warna hijau guys, rasa pandan full. Kita cek guys. Full santan apa? Full santan pandan. Santan make pandan guys. Nah, biarkan dia berkarya. Bagus sekali warnanya guys, hijau. Bagus nih rasa pandan nih lah. Sip, mantap guys. Taruh. Kita main lagi guys, kita carikan babon yang besar, yang memang gemoy guys, yang semok, yang di atas 70 kilo Mang Diman lah. Karena Mang Diman suka yang besar-besar guys, apalagi yang di belakang itu guys.
Itu suka tante-tante. Tante-tante bedaster. Ya kalau Mang Jablay. Spot berbahaya, guys. Besar, guys. Dikejar, guys. Besar, guys. Satu kali saja ternyata. Lepas sambarannya, guys. Bagaimana Maha Guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa? Panas. Panas lah. Tadi hujannya kala. Tadi hujan. Badai. Ya, kita syukuri ya kalau, guys. Aja. Kita main lagi, guys. Spot berbahaya, guys. Kecil. Besar itu, guys. Besar, guys. Kita main lagi, guys. Tadi sambaran besar meleset. Malah mengejar ikan kandang dia, guys. Kita cari yang benar-benar mau nyambar, yang mau makan, yang serius. Nah. Spot berbahaya, guys. Hah? Satu kali, guys. Masih dikejar, guys. Masih kejar, guys. Masih mengejar, guys. Dapatnya apa umpannya nih? Aduh, dua kali sambaran, guys. Masih mengejar, guys. Masih, guys. Masih, guys. Dapatnya umpannya emang lah. Putus. Putus, guys. Kita ganti umpan. Nanti kita bikin perhitungan pas pulang lewat situ. Sisa kepala. Kita main lagi, guys. Tadi sambarannya dua kali tidak kena, guys. Kita cari yang kena. Entah apa yang terjadi dengan Mang Diman hari ini, guys. Mudah-mudahan Mang Diman cepat kembali, guys. Kejar, guys. Dimakan, guys. Satu kali, guys, disambar, guys. Ternyata naik belakang nggak, ngeliat lah di kamera kanan. Kukira tak kait. Kita main lagi, guys. Kita cari ikan babon yang semok, guys. Woy, kanal banar itu. Yang besar. Rawak, sambar, guys. Besar, guys. Besar itu, guys. Satu kali saja, guys. Kejar, guys. Besar, guys. Besar, guys. Besar, guys. Ikan apa itu, guys? Kayak, guys. Besar, guys. Aduh, ketemu lagi enggak. Aku tak habis barunya. Masih. Masih itu. Masih, guys. Masih ngejar, guys. Ikan apa itu? Aneh ikannya. Burung, Mang.
Mundur. Ini nah. Kenapa itu, guys? Mahawai pang. Main lagi kita, guys. Kita cari lagi ikan yang besar. Besar, guys. Besar, guys. Lengket, guys. Dapatnya umpannya, guys. Coba kita kasih umpan lagi. Kita kasih umpan lagi, guys. Ya. Kita lempar lagi, guys. Ngeri sambarannya, sampai mati-matian dia nyambarnya, guys. Tapi Mang Diman juga mati-matian. Gemetar, guys. Wadahnya ngalih. Tak angkat. Nah. Lengket, guys. Nah. Ikan kecil ternyata, guys. Yang tadi ikan besar, ikan kecil dapat. Hijau lah. Wah, ini rasa pandan. Rasa pandan full. Oh, enak sekali, guys. Iya, masuk hijau. Nah. Masuk hijau. Main lagi kita, guys. Kita cari ikan babon yang sebenar-benarnya, guys. Tadi ikan babonnya meleset sambarannya. Karena Mang Diman kaget. Ya, Mang Diman, semangat, Mang Diman. Di hari yang sangat cerah ini, Mang Diman. Cuacanya es krim, ikannya juga es krim, guys. Yuk, hati-hati, Mang Diman. Nah, nah. Besar, guys. Waduh. Hilang dalam gelap. Mantap, Mang Diman mulai kacau. Tapi kawan kita di belakang sana tidak kacau, guys. Malah suka hujan-hujanan, guys. Ayo kita, ayo Mang Diman, semangat Mang Diman. Spot berbahaya, guys. Besar, guys. Lengket, guys. Oh, tahu rasa dia, guys. Tahu rasa dia, guys. Mang Diman berjaya, guys. Ayo, Mang Diman. Alhamdulillah, guys. Akhirnya baru tahu rasa dia, guys. Ikannya ganas, Mang Diman lebih ganas. Lumayan size-nya, guys. Mengerikan. Mengerikan, kayak orang yang mancing, mengerikan. Oh, kita lihat, guys. Wow, leci full kopi, guys. Ikan di sini tidak ada ikan yang kecil, guys. Wow, besar-besar semua. Sip, kita masuki, guys. Saudaraku. Kacau orang itu, guys. Kuat mana? Awas topi kerajaan tuh, jangan sampai jatuh. Iya, sip. Wah, dah jepit. Iya, mana lubangnya, Mas? Iya. Alhamdulillah, guys. Kita main lagi, guys. Kita main lagi, guys. Kita lihat, guys, kehebatan Mang Diman di hari yang es krim ini, guys. Cuacanya yang es krim, ikannya es krim, tukang joki es krim, pemancingnya es krim, hanya saya yang tidak es krim, guys.
Lengket lagi, guys. Hancurkan Mang Diman. Aduh. Ikannya beteduh di bawah situ. Jangan, sabar. Itu bukan rezeki kita. Iya. Tidak apa-apa, Mang Diman. Kita cari lagi yang lain. Celanamu kedodoran, Mang Diman. Cepat betulkan dulu, malu dilihat orang. Aduh, kacau guys hari ini, guys. Perjuangannya, guys. Kita main lagi, guys. Saya bersemangat, Mang Diman pun bersemangat, serta Mang Jablay tidak bersemangat, guys. Kita taklukkan ikan di danau ini, guys. Danau yang sangat seram ini, guys. Spot berbahaya, guys. Hati-hati, Mang Diman. Oh, tidak ada ternyata. Spot berbahaya, guys. Di bawah. Nah, kejar, guys. Di bawah pohon itu bahaya, guys. Sambar, guys. Satu kali. Oh, ada yang besar. Aduh. Kita main lagi, guys. Di sungai yang es krim ini, guys. Spot berbahaya, guys. Lengket, aduh, besarnya, guys. Aduh, ikan apa itu, guys? Mang Diman mulai kacau. Banyak pikat, guys. Pikatnya satu, aduh. Kita main lagi, guys. Mang Diman mulai eo, guys. Kita nantikan mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar beliau, guys. Kembali. Kita lihat sama-sama, guys. Kembali ke istri orang dan pariwanda. Kacau. Janganlah. Janganlah. Karena auranya sangat jelek hari ini, guys. Spot berbahaya lagi, guys. Kecil. Berbahaya, guys. Oh, besar, guys. Besar, guys. Besar sekali, guys. Lengket, guys. Besar, guys. Awas, Mang Diman. Besar, guys. Biarkan Mang Diman berkarya, guys. Jangan, Mang. Kasihan Mang Diman. Alhamdulillah. Lepas, guys. Awas, lepas. Aduh. Langsung lepas, guys. Alhamdulillah, guys. Ini ikannya. Ungu.
guys. Jangan oh. Oh, benar sekali guys. Ini namanya ikan yang kita dari tadi guys. Dari tadi malam. Dari tadi malam, kacau guys. Kawan kita ini guys, besar sekali guys. Oh, mantap. Ikan yang kesekian kalinya udah ini guys. Bagaimana saudaraku? Temannya kayak ini. Ulain apa itu? Kacau orang ini guys. Hujan-hujan bikin ulah aja guys. Kita lihat lagi guys. Nah ini ikannya. Udah warnanya juga karu-karuan nih, hijau guys. Di sini ada anggur, di situ leci, dan di sini ada kecap guys. Udah masuki. Udah gak karu-karuan lagi kita guys. Duri, belakang nabrak duri. Awas, kawat. Kita masuki guys. Mang, tolong mang, bantu mang. Gak bisa satu orang. Awas. Wait, jangan. Sudah bertekuk lutut dia. Wah, situ bisa. Oh, situ bisa guys. Awas, rusak. Alhamdulillah guys. Kebenaran ini akhirnya menjadi nyata. Udah, tos dulu mang. Mang Diman, tos dulu mang Diman. Sip. Wow, sip. Mantap guys. Ketawa dia guys. Kita cari satu ekor lagi mang Diman, baru kita pulang. Sip. Mantap. Kita main lagi guys. Kita cari ikan yang besar lagi guys. Di cuaca yang es krim ini guys. Mudah-mudahan ikannya masih mau makan lagi. Ayo Mang Diman, semangat Mang Diman. Spot berbahaya guys. Besar guys. Besar sekali itu guys. Sangkarnya sampai seperti itu guys. Masih ngejar kah? Waduh, besar sekali guys. Yang disambar ujung joran kita guys. Oh, bukan umpan. Mudah-mudahan masih ada guys. Satu kali aja Mang Diman lah. Tapi untung gak kalau jemputaran. Iya, sariawan langsung. Sariawan langsung. Spot berbahaya lagi guys. Lepas giginya dua tuh. Dua. Ujung joran. Waduh, jandanya tuh guys. Tinggal suami langsung dia guys. Sudah tidak menarik lah. Oke, menarik lagi. Ini mang di padang rasa halusnya mang. Berbahaya sekali guys. Besar sekali guys. Hancur kita guys. Masih dikejar guys. Aduh, apa kita bilang guys. Berbahaya sekali itu. Aduh, kaget kita guys. Ngeri guys, ikan di sini ngeri guys, sumpah ngeri. Saya aja sampai kaget. Berbahaya lagi guys. Siap-siap Mang Diman. Sampai luput sambarannya. Bagaimana kabar saudaraku yang di belakang? Ikan dari bawah. Turun ke bawah. Ke bawah? Ke bawah. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi, naik lagi. Naik lagi. Kaget kita lah. Kata-katanya apa? Ya, jangan pernah menyerah. Menyerah. Jangan pernah menyerah Mang Diman. Main lagi kita, guys. Kita cari ikan babon yang gemes, guys. Yang menggemeskan, guys. Kita cari ikan yang nekat, guys. Karena hanya ikan yang nekat yang berani makan umpan Mang Diman, guys. Nah, spotnya berbahaya, guys. Spot berbahaya, guys. Ya, kiri itu. Ya, situ. Kejar, guys. Aduh.
rendang duluan. Sambil kita tarik dulu. Burjar. Ambil dong. Sayang spot. Besar guys, ikan kerandang. Mundur dikit. Bisa kah? Nah, leci guys. Ya. Kita lempar lagi guys. Tidak pernah putus asa. Kalau cuk, nah. Besar guys. Belum apa-apa guys, putus guys. Aduh. Baru kita ngomong guys. Putus langsung. Mundur lagi dikit. Karena siwaknya loh. Teman tekanan enggak nih. Karena gitu. Sebenarnya. Putus. Malah numpangnya. Andang teman ya. Karena aku di luar nih. Sekali nih. Banyak di situ nah. Kuliki sambarnya pulang tuh. Hah? Coba aja kuliki aja. Tadi ngarinya. Ngomel dia guys. Kita dimarahi guys. Aduh. Kacau guys. Danaunya ngeri guys. Di sini jangan berani-berani nyebur guys, karena ada ada sesuatu di sini guys. Kita lihat saja guys, sampingnya seperti itu guys. Nah, kita main lagi guys, kita coba lagi guys, jangan pernah menyerah walaupun umpannya sisa separoh. Spot berbahaya guys. Payungnya. Aduh. Payungnya es krim. Payung kita, guys. Main lagi kita, guys. Besar, guys. Besar, guys. Nah, habis umpannya, guys. Rekornya guys. Cepat. Meluncat. Satu ekor tadi guys, besar. Dapatnya umpannya lah. Dapatnya guys, umpannya guys. Kita coba lagi guys. Berbahaya guys. Lengket guys, terbang ikannya guys. Luar biasa guys. Patah guys, patah guys. Alhamdulillah guys, ikan apa ini guys? Aduh, sampai hancur kayak gitu. Apa orang itu guys? Sabar. Aduh, ini guys monster guys. Aduh, saya tidak bisa memegang guys karena lagi pegang payung. Ini namanya putra duyung guys. Wah, besar sekali guys, panjang. Kita lihat badannya sini, taruh sini Mang Diman. Besar sekali guys. Saya tidak bisa berkata-kata lagi guys.
Luar biasa. Nah, 2, 3, 4 besar sekali guys, sumpah besar. Nah, awas Mang Diman, hancurkan dia. Aduh, awas tangan pian. Luar biasa guys. Tidak bisa berkata-kata lagi. Oh, besar sekali guys. Masukin aja sudah. Kita pulang. Waduh, gila ikan di sini guys. Hancur, pancing kita hancur. Besar sekali. Ayo, jangan bergaya. Aduh, kacau awal kita ini guys. Ini apa ini? Ikan. Ikan. Aduh, kacau mereka ini guys. Karena lubangnya sudah dibesari Mang Diman, jadi bisa guys lewat situ guys. Alhamdulillah guys. Kita pulang lah. Ya. Terus dulu. Oh, Mang Jablay, terus Mang Jablay. Kita pulang guys. Cuacanya buruk, backscreen guys. Nah, saya nggak bisa pull karena saya sambil pegang payung guys. Sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Makin panas, makin hujan. Bersihkan guys, makan besar kita hari ini, makan ikan toman. Lihat sebelahnya Mang. Nah, bagus warnanya cuy. Ya sip, kita bersihkan guys. Kita bikin bumbunya guys. Ini bumbu yang mau dimasukkan ke dalam ini guys. Jangan dibilak-bilak gitu Mang Jablay. Malu kita. Ini ikannya guys. Nah, kita panggang rencana di situ guys. Yang tengah panggang anak. Menunggu kelaparan. Kita tetap di pinggir sungai guys. Danau. Jadi guys, kita masukkan guys. Kemana masukkannya Mang Jablay? Ini sini. Oh, situlah. Oke, okay, masukkan ini. Guys. Oke. Okay. Langsung ganas guys. Kayak rata. Kayak rata lah. Pasti gigitnya itu bisa menggigit lubangnya tuh. Nah, ini guys. Kuning langsung lah. Jadi anu nih daging ini jadi mundur nikmat mereka itu. Jadi sintal. Jadi nikmat. Kalau gara lihat lubang itu jadi nikmat ya. Aduh kacau Mang Jablay ini. Guys, pedas ini guys. Yuklah. Hebat lah. Kupingnya, matanya. Sip. Kita bakar guys. Kita panggang guys di atas bara api yang sangat fenomenal ini guys. Buka guys. Awas jangan aja. Nah. Wih. Satu lagi guys. Sangat hati-hati guys. Karena kalau jatuh enggak jadi makan kita. Hitam semua. Di sini kah? Harus ah. Oh, itu guys. Biarkan dia meresap dalam. Jangan Mang Diman. Nanti aku rasa nyut-nyutan. Jangan. Kacau Mang Diman nih guys. 50% guys mendidih. Airnya yang di atasnya mendidih guys. Mantap. Dan di sana Mang Jablay ngapain guys? Ngapain pian Mang? Anu masak anu nih. Boyang senggol.
kita bikin nasi goreng, guys. Nah. Itu nasinya dibawa dari Afrika Selatan, guys. Kita goreng di sini biar enak. Jadi pakai ikan panggang, pakai nasi goreng lah, Mang Jabalaila. Itu, Bang. Dan di sana teman kita lagi mencuci pakaian, guys. Nah, ini dia, guys. Yo. 50%, guys. 50-70 nih, Mang Liman lah. Sudah 70%, guys. Sudah mau kering. Tinggal kita tunggu keringnya, guys. Kuning sudah. Nasi gorengnya, guys. Oh. Jadi walaupun di hutan, makanan kita harus seperti orang kota, guys. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng asli, guys. Tapi di kota pakai sosis, di sini pakai cabe, guys. Nah, ini sate. Ini nasi sate mercon, guys. Ya papian mandaknya. Anak sebutin lagi tuh nah. Sudah. Udah lah. Oh, itu sate Mang Diman, guys. Mantap. Perut ikan. 100%, guys. Kita angkat, guys. Cara pengangkatan prosesi. Awas. Rabit hancur. Sorong. Untung, guys. Sorong kebenarannya. Mantap, guys. Sedap sekali, guys. Saya tidak sanggup lagi menahannya. Nah, kuning dan ini juga kuning. Ayo makan kita. Sip. Akhirnya kita makan, guys. Ini ikan yang kita pancing tadi. Nah, ini, guys, ikan kebenaran, guys. Nasinya nasi goreng. Nasinya sudah enak, guys. Nasinya sudah enak. Bumbunya keluar lah. Nampakkan diri dan ini ikannya, guys. Kuning sintal dan manis, guys. Ini kuning kelihatan dari bumbunya, guys, karena kunyitnya. Mantap sekali, guys. Ayo kita makan. Ini punya ulun enggak? Oke, kita makan, guys. Kayak emas jar. Kubukan raksasa, guys. Kita ambil, guys. Wih, hancur lah. Saking sentalnya gini lah. Enaknya. Kita coba, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, guys. Enaknya. Datu makan datu. Beri datu dulu, guys. Memang diman. Mang Jablay, bagaimana Mang Jablay? Kuning mana? Ikan kayak ikan itu amas kah? Amas. Kunyit. Kunyit lah. Kunyit itu, guys. Mau dikubur gitulah caranya lah. Zamannya, guys. Saya ambil ini dah. Entah yang ada bumbunya ini, guys. Bagian perut. Sedapnya ini, guys. Buang tulangnya dulu, guys. Sedap sekali, guys. Dadaan, guys, jatuhnya. Dadaan jatuhnya lah. Ayo, Mang Jablay.
nambah lagi. Ikannya ambil. Ada dari duanya sama aja mulai. Makan ikan pakai nasi, bukan makan nasi pakai ikan.